Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur Tuhan menambah hari-hari kehidupan kita lewat pagi ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, kami mengajak kita untuk sejenak ikut dalam renungan pagi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dari firman Tuhan yang mau menyapa kita pagi ini diambil dari kitab ulangan pasal 28 bait yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Semua manusia ingin hidupnya lebih baik, lebih mapan di hari yang akan datang. Untuk itu, manusia berusaha lebih baik, bekerja lebih sungguh, dan lebih keras dengan harapan hasilnya akan lebih baik. Para pelajar dan mahasiswa dihimbau agar... Selain rajin belajar, juga sebaiknya rajin berorganisasi. Orang yang rajin berorganisasi dengan baik akan lebih sukses di kemudian hari daripada orang yang tidak pernah berorganisasi. Karena dengan berorganisasi, kita dapat memiliki jaringan yang lebih luas, juga kita akan terlatih dalam berkomunikasi secara baik. Semua itu adalah sah, namun ada hal yang paling mendasar yang tidak dapat kita lupakan atau sepelekan, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Musa, hamba Allah, berulang-ulang mengingatkan bangsa Israel agar tetap setia dan taat kepada Tuhan yang nyata melalui pertama mendengar firman Tuhan. Mereka harus merindukan firman Tuhan serta mendengar baik-baik dengan sungguh. Bangsa itu dituntut menjadi pendengar yang baik dan setia terhadap firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan tidak boleh hanya sekedar atau sepintas. Mendengar harus dengan segenap hati Pikiran dan segenap jiwa mendengar baik-baik berarti menggumuli suara Tuhan yang didengar. Menjadi pendengar yang baik terhadap Tuhan berarti menjadikan firman Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya. Dalam hidup sehari-hari, banyak suara-suara yang kita dengar, seperti suara atau tuntutan keinginan. Godaan yang berusaha menggeser hati dan pikiran kita dari firman Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan harus mengenal suara Tuhan. Kedua, melakukan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan harus dilanjutkan dengan melakukan dengan sungguh-sungguh. Pendengar yang baik diharapkan menjadi orang yang dapat memberi respon yang baik. Terhadap firman Tuhan, Rasul Yakobus menekankan agar orang Kristen hendaknya tidak hanya pendengar saja, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Sama artinya bahwa perilaku orang Kristen harus sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan dan ketaatan kepada firman Tuhan tidak sia-sia. Tuhan sudah berjanji bahwa orang yang setia dan taat kepada firman Tuhan akan diberkati dan diangkat, ditinggikan di atas orang yang tidak setia, bahkan di atas segala bangsa orang yang setia. Berkat Tuhan bukan hanya dalam bentuk materi atau finansial, tetapi terlebih lagi yaitu diakui, dihargai, dan dihormati. Bangsa lain, kehormatan harga diri menjadi milik orang yang setia dan taat kepada Tuhan karena perilaku mereka tidak tercemar, melainkan memiliki perilaku yang mulia. Kehormatan harga diri jauh lebih berharga daripada materi, yang lebih berharga, yang lebih bermakna, itulah yang diberikan Tuhan kepada orang yang setia kepada firman-Nya. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memperingatkan kami agar kami anak-anak-Mu benar-benar sungguh mau mendengar, melakukan firman-Mu. Karena Engkau berjanji bahwa kesetiaan kami kepadamu tidak akan sia-sia. Karena Tuhan lebih setia kepada kami, biarlah hari ini kami akan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu, dan kami juga mengalami kasih setiamu dalam hidup kami. Kuatkan kami, Tuhan, dalam pekerjaan kami, berikan pencerahan dalam pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.